ayam nggak kotor dibati. Sebagian peternak kita tahu bahwa komponen penyusun terbesar tubuh ayam adalah air. Ia mempunyai peranan yang begitu besar dan signifikan. Begitu pentingnya air, kita perlu memperhatikan kuantitas maupun kualitas diberikan ke ayam. Tempat minum atau nipel yang kotor dapat berakibat pada si air minum ayam menurun, hingga proses metabolisme tidak berjalan dengan normal, berakibat pada pertumbuhan ayam yang rendah serta performa yang buruk. Air minum yang kotor berpotensi sebagai faktor penyakit, hingga perlu adanya dan membersihkan tempat minum ayam atau nipel tiap hari. Mudah adalah dengan menggunakan kuas, kombinasikan dengan gayung yang sudah dikasih desinfektan. Kegiatan membersihkan nipel bisa dilakukan setelah kandang selesai beraktivitas, misalkan mengasih pakan ayam dan setelah menabur sekam. Dan adanya kegiatan membersihkan nipel juga secara tidak langsung mengontrol apakah distribusi air nipel berjalan dengan lancar atau tidak, serta mengetahui tinggi dan rendahnya nipel yang sesuai dengan kondisi ayam. Yeah.